we stay awake just to hear you breathing. Watch your smile when you are sleeping, while you fall away and dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. But every moment spent with you is a moment I banget lo udah ngebawain lagu soundtrack salah satu favorit gue juga ya, Armageddon. It's really cool man, itu keren banget. Nyokap gue juga tadi denger di bawah, luar biasa, itu salah satu favorit lagu kita berdua sih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Jericho, keren banget. Oh. Kita langsung minta komentar aja dari para juri superstar kita, silakan Lizzie. Hello Jericho. Selamat malam. Lagu tu tak senang dibawa dengan cara macam yang macam Jericho bawa tadi. You made it so awesome and with mic the whole time on chain, I was like wow. Wow. Your improvisations, they were not too much, like just nice. And the only comment I would say is that kadang-kadang Jericho fokus banyak dengan menyanyi dan teknik. And you're not very in the moment. You're always closing your eyes. You're always looking out. But even though you're looking out, saya tak tahu kamu pandang kat mana. Bukan kat kamera. You're just looking somewhere. And Mike's looking at you, but you're just looking out somewhere. So you just gotta feel the song and be in the moment when you sing. That's all. But it was a great performance. Terima kasih, Lizzie. Thank you. Mas Once, silakan. Kamu penyanyi yang keren ya. Tadi saya pikir duet yang asik tuh. Saya nggak mau kasih komentar jelek nih, kayak banyak yang ngikutin saya nih, ntar pulang kalau kasih komentar jelek. Pendukungnya banyak banget, pendukungnya. Tapi sejujurnya memang kamu tadi bagus. Yang bikin kamu kurang cuma satu, karena kamu nyanyi dengan Mike Mohede. Mike Mohede tekniknya emang bagus banget, gitu. Dan tadi seperti kata Liz juga, kamu fokusnya, kamu seperti nggak interaksi aja dengan Mike gitu ya. Secara keseluruhan oke lah. Overall keren ya Mas. Terima kasih Mas Once.
Mei-chan, silakan. Jericho. Iya, Mbak. Kamu tuh merupakan salah satu kontestan pria dengan suara paling tinggi loh ya. Cuman kamu. Dan itu jarang. Kalau cewek suaranya tinggi banyak. Kalau cowok itu jarang banget. Perform tadi tuh bagi aku bisa dibilang MNM. Master and Master. Dan ini juara nih. Ini sih, ini grand master. Ini mengagumkan. Master and Master. Kamu next time kalau duet lagi, ada kesempatan duet lagi dengan Mike, kamu harus menemukan bagaimana caranya jangan sampai terlihat tenggelam dari Mike. Karena ini serem ini. Saya kalau duet sama dia juga ketakutan saya. Ketakutan sekali. Jadi semoga next time kamu bisa lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Amin. Terima kasih, Mei-chan. Mike Mohede, silakan. Malam, Mbak Jericho. Malam, Bung. Saya ingin mengungkapkan kejujuran dan kesukacitaan di dalam hati saya kalau saya merasa bangga saya merasa bangga di mana saya menjadi mentor dari Jericho di dalam acara Just Duet ini. Kamu sudah melalui banyak momen yang kamu sudah lalui dan kamu rasakan di dalam kompetisi ini, dan saya hargain banget motivasi kamu untuk kamu bisa nge-rebuild mood kamu, feel kamu, motivasi kamu. Yang harus selalu saya ingatkan ke setiap anak didik saya di dalam Just Duet ini, kalau tetap jaga hati, jaga diri, tetap pijak kaki di tanah, dan dengan begitu kamu terus tetap bisa belajar banyak, introspeksi banyak hal. Dan saya akuin pada malam hari ini, saya ngerasa banget kalau support dari keluarga kamu, dan kamu harap juga kamu bisa ngerasa support dari saya juga dalam tampil tadi, benar-benar bisa encourage kamu dan ngebalut kamu dalam penampilan yang bersahaja tadi. Terima kasih Mike Mohede, luar biasa sekali komentarnya. Ini benar-benar jadi motivasi juga buat penonton yang ada di Indonesia ya, keren banget Mas. Terima kasih, tepuk tangan sekali untuk Jericho dong. Mana suaranya pendukungnya Jericho? Baiklah, Indonesia, jika kamu gak mau kehilangan Jericho, langsung saja googling Just Duet Indonesia, lalu klik fotonya Jericho. Dan untuk penonton yang studio yang bawa-bawa balon itu juga harus punya akun Gmail ya. Langsung vote Jericho.